soalannya begini-begini, bagaimanakah untuk merasai cinta kita dibalas oleh Allah? Dan saya sambung soalan yang kedua, sukar untuk menjadi seorang yang adil, maka antara dua cinta yang mana mesti kita dahulukan, iaitu memburu cinta Allah atau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Balasan dari Allah. Dari pertanyaan ini menunjukkan kurang apa Allah dengan kita? Apa yang kurang? Kita minta balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti selama ini dia tidak pernah merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Selamat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa kantuk kita ternyata nikmat dari Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa bersyukur. Allah memberikan kepada kita rasa ngantuk agar kita bisa enak tidur. Kita Allah berikan kepada kita lapar, ternyata itu mukaddimah agar kita enak, lahap makan. Dan ternyata Masya Allah, lihat, nikmat besar dari Allah, air mata ini ternyata menjadi mata kita bisa kedip. Banyak, apa sih, detuk jantung, peredaran darah. Nikmat Allah termasuk Allah berikan kepada kita anak, perasaan rasa senang dan sebagainya. Teramat banyak nikmat Allah, kita minta balasan apa lagi? Mencintai Allah itu adalah buah daripada rasa kenal kita kepada Allah, bukan berpura-pura. Secara otomatis itu kalau Anda kenal Allah dengan hati Anda, bahwa Allah Maha Kasih, Allah memberikan segala karunia nikmat kepada Anda, secara otomatis muncullah cinta itu yang tidak bisa dipungkiri. Anda pun tidak bisa mengusir cinta itu. Cinta itu datang karena sebabnya tadi, sebabnya kenal. Bagaimana Anda bisa mencintai suami Anda? Karena Anda kenal. Gak bisa ditolak karena Anda sudah kenal kebaikan suami, kelembutan suami, santun suami, penghargaan suami. Gak bisa menolak cinta itu masuk ke hati Anda. Sama dengan Allah segala kebaikan. Mestinya begitu, bukan kita cinta pura-pura. Aku mencintaimu ya Allah, apa yang kau berikan padaku? Kau tidak cinta saat itu. Kau belum kenal Allah. Bagaimana? Kalau kita kenal Allah, secara otomatis muncul cinta. Allah yang berikan kepada kita kehidupan. Allah, segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang kedua, cinta Allah dan Rasulnya. Yang memisah antara cinta Allah dengan Rasulnya, dia tidak kenal Allah. Dalam ini, cinta Allah dengan Rasul, ini tidak bisa dipisahkan. Yang memisahkan tidak benar cinta itu. Maka yang mencintai Allah, pasti dia akan mencintai Rasul. Bahkan dalam hadis pun digabungkan dalam satu riwayat. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga hal kalau Anda sudah memiliki itu, Anda akan menemukan manisnya iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Digabung jadi satu. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Setelah bicara cinta, huma dhamirnya satu, bukan siwallahu wa rasulihi, enggak, huma. Artinya cinta kepada Allah dan Rasul tidak bisa disambung. Akan tapi cinta hakiki hanya kepada Allah, tapi cinta kepada Rasul karena cinta kepada Allah. Jangan dipisah. Orang bohong kalau aku cinta kepada Rasulullah. Enggak cinta, enggak. Bohong dia, enggak mungkin. Enggak bisa dipisah itu. Kalau Anda cinta kepada Allah, Allah yang menyuruh kita mencintai Rasulullah kok. Kalau kita mencintai Rasulullah, nah, pasti karena cinta Allah. Kalau cinta Rasulullah bukan karena Allah, bukan cinta yang sesungguhnya. Ada orang yang mungkin memberi penghargaan kepada Nabi, tapi bukan karena cinta kepada Allah. Karena Nabi pernah berbuat baik, merasa dibaiki Rasulullah pada zaman itu, tapi belum masuk Islam, enggak bisa. Enggak cinta Allah, enggak. Cinta Nabi karena Allah. Kita turunkan sampai cinta suami karena Allah. Semuanya. Enggak ada artinya kalau bukan karena Allah. Bohong. Jadi jangan dipisah yang demikian. Seolah-olah dipisah Nabi, Allah, dan Rasulullah. Rasulullah hamba Allah yang tercinta. Bukan Nabi itu jadi tandingan. Aku punya cinta khusus kepada Allah, cinta khusus kepada Rasulullah. Syirik. Kalau orang memisahkan ini cintaku kepada Allah, cintaku Rasulullah, enggak iman. Tapi cintaku kepada Rasulullah karena cinta kepada Allah. Kalau dia begitu enggak ada. Awas, hati-hati ini. Ini kadang-kadang ini termasuk orang yang suka menganggap kita berlebihan hulu, berlebihan cinta Nabi dan sebagainya. Bagaimana kok Nabi-Nabi? Hey, orang itu kalau sudah bicara cinta Nabi secara otomatis itu cinta pada Allah. Masa kita ngomong mahabbah Rasulullah, mahabbah Rasulullah, mahabbah Rasulullah. Allah di mana? Nah ini orang sakit yang tanya ini. Kita mahabbah Rasulullah karena dia Rasulullah. Ini ada orang mengkritisi kita ini. Oh ini kalau yang menyeru mahabbah Rasulullah. Ini orang kok Rasulullah, mana Allah? Mana Allah? Kayaknya kalimatnya benar. Kalau kita sudah bicara tentang cinta Rasulullah, artinya apa? Cinta kepada Allah. Nggak terpisah. Tidak mungkin aku cinta kepada Rasulullah, tapi aku benci kepada Allah. Tidak ada itu semuanya. Omongan orang yang tidak sadar.
bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Karena cinta kita kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan. Tapi ingat, tidak bisa dipisahkan karena cinta kepada Rasulullah, karena Allah yang mencoba memisahkan keluar dari iman. Mencintai Nabi secara khusus cinta kepada Nabi. Mencintai Rasulullah, mencintai Allah khusus, enggak bisa. Karena bukan begitu kasus cinta di sini. Mencintai Rasulullah karena Allah. Subhanahu wa ta'ala.